Guys, buat kalian yang hobi jalan-jalan atau berlibur, pasti menginjakkan kaki di banyak negara kan? Tapi ada aja kendala yang harus dihadapi ketika masuk ke sebuah negara. Mulai dari bahasa, budaya, sampai urusan makan. Entah nggak cocok dengan lidah, perut, atau bahkan keyakinan. Buat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, makanan halal adalah suatu keharusannya, guys. Untungnya, sekarang udah banyak negara-negara mulai memperhatikan makanan yang aman untuk dikonsumsi umat muslim. Salah satunya, Jepang. Karena banyak wisatawan yang datang, jumlah rumah makan yang menyajikan menu halal makin menjamur di negeri Sakura ini. Nah, pas banget kalau gitu. Tim Tau Nggak Sih lagi ngajak hunting kuliner halal di distrik Gion, bareng vlogger asal Jepang yang udah lama tinggal di Indonesia. Namanya Daisuke Hamada. Halo guys, saya lagi ada di Kyoto. Teman-teman, kalau datang ke Jepang, mau makannya apa? Iya, ramen Jepang kan? Tapi ramen Jepangnya bukan halal, iya kan? Tapi jangan khawatir, ya teman-teman. Di Kyoto ada ramen halal, itu benar. Percaya saya. Oke, teman-teman, ikut saya ya. Aku kasih tahu toko ramen halal. Oke? Yosh, teman-teman ikut yo. Let's go. Oke, kita masuk ya. Wah, kaya Japan banget. Bagus. Konnichiwa. Konnichiwa. Sugoi. これ全部ハラルですか？そうです、全部ハラル。すげえ、テマンテマンリハーズ。スモア、ラーメンアスリー、さてスモアハラル。おー、ルアルビアサー。あ、店長さん、このメニューは全部ハラルですか？そうです、全部ハラルになります。うわー、すごいな。カタニャ、スモアハラル、イトブナール。ジャディ、テマンテマン、ジャンガン変わってるや。スモアピザマカンや。すごい。Rumah makan yang mulai beroperasi dari tahun 2013 ini gak hanya ada di Kyoto guys, tapi juga di Tokyo dan Osaka. Jadi aman lah kalau mau keliling Jepang. Kaldu dan kecap asin khas Jepang biasanya adalah bahan dasar yang memiliki kandungan non halal. So, diganti pakai bahan yang halal. Biar kalian tambah yakin, sertifikasi halalnya ada juga kok. Yang mengeluarkan ya semacam majelis ulamanya Jepang. Oh ya guys, aslinya ramen berasal dari negeri Tiongkok. Namun saat ini udah jadi salah satu ikon kebudayaan Jepang. Awalnya, hidangan mie dengan kuah kaldu ini dibuat dari bahan-bahan sisa. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembuangan bahan makanan. Tapi itu dulu ya, sekarang sih nggak ada lagi yang kayak gitu. Ini dia yang bikin ramen buatan Ryuhei, sang manajer penangkap chef, jadi beda dari yang lain. Untuk menambah aroma asap, daging ayam yang sudah matang dibakar terlebih dahulu sebelum disajikan. Jadi bukan cuma keju aja yang dibakar kayak gini. Umumnya ramen disajikan dengan pelengkap yang terdiri dari telur rebus, daging, daun bawang, sayuran, dan gak ketinggalan, nori. Menurut ahli-ahli ramen, cara makan yang benar adalah dengan menyuapkan mie sedikit demi sedikit ke dalam mulut. Lalu kunyah dengan baik. Eits, jangan buru-buru. Sebelum ditelan, seruput dulu kuah kaldunya. Disitulah nanti akan ada efek yang berbeda dibanding kalau makan cara biasa. Makanya nggak heran kalau astronot Jepang, yaitu Soichi Naguchi, sampai makan ramen pada saat ekspedisi di pesawat ulang-alik Discovery. Wih, sadis. Dan teman-teman, kalau makan mie, katanya orang Indonesia bukan begitu ya. Tapi kalau di Jepang boleh, itu bukan tidak sopan. For your info nih, begitu terkenalnya masakan ramen di Jepang,
sampai-sampai dibuatkan museum khusus di area Osaka. Jelas bukan kaleng-kaleng kan? Museum ini didedikasikan untuk penemu ramen instan yang berasal dari Jepang, serta sejarah mie instan. Buat kamu yang harus banget makan nasi, gak usah khawatir. Menu rice bowl ini bisa buat ganjel perut yang gak kenyang kalau belum kena nasi. Hahaha. Banget, rasanya manis. Ini namanya obanyaki. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Pancake Japan. Ini enak sekali. Jadi teman-teman, kalau datang ke Japan, jangan khawatir cari-cari toko halal. Pasti ada. Oke teman-teman, jangan lupa nonton terus Tahu Gashi. Makin tahu, makin banyak ilmu. Oke, dadah.